Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan beli laptop bang ya? Nah, beli laptop sama beli peralatan PC itu berbeda ya teman-teman, karena laptop pasarannya sama pasaran PC itu berbeda. Nah, kalau cara saya di sini, misalkan saya mau beli yaitu Asus Tab Gaming yang FANU RTX 4050, kalian klik aja terlebih dahulu. Nah, cara memberinya seperti ini. Pastikan kalian klik favorit ya. Nah, misalkan mau membeli Asus sama mau membeli ya merek lain, misalkan laptop Lenovo Look ataupun laptop yang lain. Nah, setelah di wishlist, di sini teman-teman kumpulkan ya, yaitu untuk semua wishlist ada di sini, dan di sini juga ada yang ingin diincar. Misalkan saya mau mengincar laptop yang ini ya, teman-teman. Di sini ada Lenovo Look Ryzen 5. Awalnya saya mau beli yang ini ya, Ryzen 5. Tapi kemarin saya dapat Asus Tab Gaming A15 Ryzen 7 di harga 14,5. Jadi wah, lebih murah. Terus di sini ada Acer Nitro ya, saya juga membeli ini tapi harganya lumayan, Ryzen 7. Tapi ya TDP ataupun kualitas dari Acer Nitro ya dibilang lebih bagus. Nah, setelah itu di sini saya menandai ya dua merek ini. Yang pertama-tama kalau sudah saya tandai, di sini perhatikan teman-teman, silakan kalian screenshot di bulan hari ini ya, screenshot seperti ini, truk. Nah, nanti ketahuan ya teman-teman, diskonnya 11%, kalau yang ini diskonnya 35%. Setelah itu teman-teman silakan ya screenshotan tadi yang ada di handphone kalian itu simpan ya. Simpannya berapa bulan? Simpannya cukup setengah bulan ataupun satu bulan ya, karena harga laptop pasti akan ketahuan kalau lagi promo. Kalian klik aja seperti ini. Nah, di sini kan ada galeri saya nih, yaitu di tanggal sekarang ya 5 Oktober, harga dari Lenovo Look yaitu 11% diskonnya 15.699. Nanti kalian tanggal berapa untuk huntingnya? Nah, untuk huntingnya nanti kalian klik cari aja di sini. Pastikan tokonya yang bagus, yang ulasannya bagus ya. Lenovo Look Ryzen 5 ya. Nah, tadi kan saya mengincar yang ini ya. Lenovo Look Ryzen 5. Nah, di sini ada yang 15 juta, ada yang 15,9, beda-beda ya. Ada yang 15,199. Nah, ada yang 15 juta pas. Kok beda-beda, Bang? Nah, itu pentingnya, teman-teman. Di sini silakan screenshot harganya, diskonnya berapa. Ini juga screenshot diskon dan harganya berapa. Kalian fokus ke vouchernya ya. Nah, setelah kalian klik ini yang paling murah, silakan lihat lagi tokonya penjualannya banyak atau enggak. Terus di sini pelayanannya bagaimana? Terus tokonya lihat di sini sudah centang biru atau belum ya? Ini sudah centang biru. Kalau sudah centang biru, misalkan kalian klik beli ya. Ini hanya mencoba saja. Ketika kalian klik beli, di sini pastikan kalian tunggu dulu. Di sini ada bagian voucher. Kalian klik sekali ya. Nah, voucher ini biasanya itu antara 500.000 sampai 1,2 juta. Tapi kalau harga barangnya itu di bawah 10 juta, biasanya vouchernya hanya 700.000. Ini kan vouchernya 700.000 ya, pembelanjaannya itu saya 15 juta. Berarti menurut saya ini vouchernya kurang bagus ya. Total harganya yaitu 15 juta ya, teman-teman. Di sini 244.000 rupiah. Nah, silakan kalian cari toko yang bagus lagi ya, yang lebih murah lagi. Apakah ada yang lebih murah? Ini 14,9, ini 14,7. Nah, di sini juga ada yang Ryzen 5. Ya, saya incar yang ini ya. Kalian klik beli, diskonnya ini sama 700.000. Nah, seperti ini, total harganya 14,9. Nah, silakan kalian ini tandai juga ya, apakah produknya bagus atau tidak, ataupun harganya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk cara hunting harga laptop. Yang pertama-tama screenshot, tandai dulu, terus lihat di bulan besoknya ataupun di tiap akhir bulan ataupun di tanggal 15-an. Biasanya di sini ada voucher ya, kalian ke beranda home. Setelah itu di beranda home di sini kan ada bagian cek kupon. Kalian klik sekali.
kalau sudah cek kupon ya, di sini teman-teman pastikan ada tantangan dan ada cek kuponnya. Kalian pilih cek kupon. Setelah itu di sini cari yang kupon 1,2. Nah, kalau di sini pembayaran pakai GoPay diskonnya 2 juta, ya mungkin ini dicicil ya, karena kalau dicicil jatuhnya rugi. Nah, di sini ternyata ada yang tinggi, yaitu diskonnya 1 juta. Ingat, kalian cari diskon yang 1,2 juta biar maksimal ya. Nah, di sini ada diskon sampai dengan 1,2 ya. Kalian klik aja ya. Untuk kategorinya kalian klik sekali. Ini kan di sini waktu jedanya 4 menit ya. Nah, 4 menit. Kalian bisa lihat di sini 4 menit. Kalau 4 menit ini udah akhir, jangan panik ya, karena besoknya biasanya akan muncul lagi di jam yang sama, yaitu misalkan ini jam 8 malam, kalian cek lagi jam 8 malam, pasti ada itu voucher yang 1,2. Nah, di sini dapatkan diskon 3% setiap pemakaian tablet, laptop dan lain-lain. Kalian klik gunakan sekarang. Nah, kalau sudah silakan cari laptop yang mau kalian beli ya. Contoh ini harga Asus Tub ini lagi murah menurut saya ya, 14,6. Yang awal harganya ini 15,5 sampai 16 sampai 17 juta juga bahkan ada. Ini lagi murah ya. Ini tanggal berapa? Ini awal bulan tanggal 5. Kalian klik beri sekarang. Nah, otomatis di sini ada pemilihan. Kalau menurut saya silakan pilih yang 16 GB ini ya, memorinya 1 TB ya. Ini yang 1 TB, ini yang 512 GB. Kalian klik beli. Contoh yang ini ya. Nah, harganya lebih murah 15,4 juta. Terus di sini pilih ongkir. Pilihlah ongkir ya. Kalau misalkan kota kalian dekat, pilih kargo. Kalau kota kalian jauh di Sumatera, Kalimantan, pilih yang reguler. Biar apa? Biar aman, teman-teman ya. Karena kalau kargo nggak pakai box ya insya Allah aman, tapi kalau jauh ya saya itu juga ragu ya. Nah, di sini pilih kupon. Kalau nggak ada kupon yang 1,2, di sini kalian klik balik ya, silakan cek toko lain apakah ada yang lebih murah ya. Nah, di sini harganya itu totalnya jadi 14,8 ya, menurut saya lebih mahal, masih mahal lah ya. Nah, terus lebih murahnya kapan bang? Nah, di sini saya ada transaksi ya. Nah, di sini saya beli Asus Tab ya di harga 14,5 yang A15 FA507NU yang barusan saya coba cek ya. Nah, ternyata di sini harganya 15,6 ya, adalah ya 15,6. Ini paling murah dan promo. Setelah saya beli, di sini ada tulisan ya, kamu hemat 1,2 juta di transaksi ini. Seperti itu ya. Kalian scroll ke bawah. Nah, untuk harganya di sini menjadi 14.522.000. Nah, jadi lebih murah teman-teman ya, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru kalau mau membeli laptop, seperti itu teman-teman. Di sini ada Jakarta Utara misalkan 14,9. Terus teman-teman lihat aja di sini potongannya diskon 700.000, berarti ini masih mahal. Silakan tunggu yang diskon 1,2. Nah, kalau vouchernya sudah ada yang 1,2, waktunya kalian itu cari toko yang lain. Contoh di sini AMD Official Store ya. Nah, misalkan di sini ada tipe Asus ya, teman-teman. Yang ini harganya lagi murah, diskon 15%. Silakan tandai atau screenshot. Setelah itu kalian klik beli. Ini 100% sRGB, kalian klik beli lagi pakai promo seperti ini. Nah, kalau sudah di sini kuponnya silakan kalian periksa. Biasanya di sini ada yang 1,2 ya. Nah, kalau belum ada silakan cek besoknya. Jadi jangan terburu-buru ya. Biasanya di toko AMD Official ini ada diskon voucher 1,2 juta rupiah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau mau beli jangan tanggung ya, karena ini menurut saya speknya tanggung. 11 juta, 10 juta, lebih baik yang 16 juta ke atas lah ya, untuk menggunakan game rata kanan seperti itu. Nah, mungkin itu
Nah, mungkin itu pengalaman saya cara membeli laptop yang teman-teman biar harganya ekonomis, murah, dan terbaik. Silakan step yang pertama, maaf saya ulangi lagi, screenshot. Setelah itu silakan kalian lihat diskonnya berapa persen. Di sini 11%, harganya paling tinggi rendah berapa persen. Silakan kalian cari voucher yang paling tinggi 1,2 juta. Nah, mungkin seperti itu ya untuk penjelasannya. Nah, di sini ada diskon Rp800.000. Bang, saya menggunakan voucher yang 1,2, kok dibalikin? Yang biasanya itu transaksinya digagalkan, ya, mungkin karena vouchernya sudah habis. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.